Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Kali ini kita kedatangan HP Oppo ya. Ini adalah Oppo A16 atau CPH2269 ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Oke, nah ini bisa dilihat ya teman-teman ya, tipe CPH2269 atau Oppo A16 ya teman-teman ya, seperti ini. Ini kendalanya adalah muncul suara-suara tolback itu ya teman-teman ya. Jadi kita akan belajar bersama gimana cara menonaktifkan tolback di Oppo A16. Sebenarnya kenapa sih tolback ini bisa aktif ya? Karena tombol pintasannya itu diaktifkan ya teman-teman ya. Jadi caranya nanti kita nonaktifkan sekalian pintasannya. Jadi kalau tombol volumenya tertekan nggak sengaja, tertekan lama, itu tolbacknya aktif dengan sendirinya ya teman-teman ya. Gitu. Disentuh gini nggak bisa, harus dengan menggunakan dua jari seperti ini ya. Nah ini caranya gimana? Seperti biasa ya teman-teman yang baru gabung, terima kasih banyak udah klik video ini. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Kita belajar bersama di channel kita ya, Seni dan Teknologi. Bisa dilihat, kita geser ke bawah dengan dua jari dan kita ketuk pojok ini ya. Kita ketuk sekali untuk memilih dan ketuk dua kali untuk membukanya ya. Kita buka pengaturan seperti ini. Bisa dilihat, kita gunakan dua jari lalu kita scroll ke bawah. Nah ini kita cari pengaturan tambahan ini ya, bisa dilihat. Nah ini kita pilih pengaturan tambahan, kita ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk membukanya ya, seperti ini. Nah ini selanjutnya kita pilih ini ya, yang aksibilitas. Nah ini kita pilih yang aksesibilitas. Kalau teman-teman berisik dengan suara tolback bisa pakai handset ya. Selanjutnya itu bisa dilihat ya, tolback yang nomor 2 ini, yang pertama ini ya. Nah ini kita ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk membukanya. Nah ini bisa dilihat ya, kita hilangkan centang pada tolback. Kita ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk membukanya. Kita pilih yang berhenti, sangat mudah sekali lah. Yang sering terjadi itu karena pintasannya ini aktif ya teman-teman, bisa dilihat itu. Ini kita nonaktifkan saja biar nggak terulang lagi seperti ini ya teman-teman ya. Itu caranya sangat mudah sekali. Di jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini tipenya adalah ya, bisa dilihat nama perangkat Oppo A16 ya teman-teman ya. Nah ini, oke, jadi sangat mudah sekali. Tahu nanti teman-teman HP-nya seperti ini ya, seperti inilah caranya teman-teman ya, bisa dilihat. Jadi kalau untuk membukanya harus digeser menggunakan dua jari. Kalau teman-teman berisik dengan suaranya bisa menggunakan headset ya, biar enggak terlalu berisik, suaranya mengganggu bener ya. Oke, jadi sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Dan sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Ini sudah selesai cara menonaktifkannya, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, sangat simpel sekali, mudah sekali. Oke, gitu aja saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.